perbatasan Garut yang Tasik Malaya. Oh iya di Kidul Teh Geningan. Selamat sore. Hari ini Dona Kamosto pengen katanya ada acara. Hah? Bisa lah, Fre. Hari ini ada acara Hanabi atau festival kembang api di Yuma Oizumi. Acaranya sekitar jam 6 sampai jam 7. Berapa 10.000 kembang api kayaknya malam hari ini. Nyusul. Siap. Balik ini berangkat ya. Udah malam sukses. Wah, nanti malam selagi. Ayo ah. Saco dan buku saco. Mas, orang Indonesia ya, Mas. Banyak gini, oi, ke mana nih? Rek, orang Indonesia. Orang Indonesia. Oi. Sekolah Suzuran. Gile rombongan, Cok. Sampai di parkiran, tapi ini bukan parkiran umum, guys, ya. Ini tinggal. Ya, balik lagi dong, Bro. Geng Sujuran. Ini di Oizumi. Pas banget musim gugur dan sekarang ada festival kembang api. Ini geng Sujuran nih, Bro. Oke, say hi to my ini dadah kita. Nakamoto Hanabi. Iya, dadah. Tuh suasananya kayak di luar negeri, guys, tuh. Dia. Asli ini. Cianjur Barat ini. Tuh, WC juga lah. Keren ini. Tuh, ini autumn. Batasan Garut yang Tasik Malaya. Oh iya, di Kidul Teh Geningan. Tuh, banyak-banyak ibu muda. Apa? Soalnya barang bule, guys, jadi bule. Tuh, mantap lah. Nih, para-para pemuda ini. Pada mau kemana, CS? Mau nonton. Nonton apa? Ayo Pak, ya Bapak ini ayo. Pak Parunten Pak lah, Kalangkung, punten, saudara Yana. Sebuah jarang pewa, yoi. Ini harusnya lurus, tapi malah diperobok dan... Ah, tuh jauh, Pak Oiman memutar malah. Lah. Lah itu, se. Ah, sebenarnya mau romantis gini, Bro. Lihat. Menuju senja. Gini amat, Bro, Jepang. Halah. Akhirnya sampai sejam perjalanan. Di mana, eh? Di loh, depan tuh. Di bawah. Wah, bucin, Cok. Itu si Linda nanyain tuh. Linda nanyain Rehan. Di jalan depan atas. Cek karena gak booking tempat. Jadi bingung. Paling ntar di sana lah. Karena ntar kembang apinya keluar dari sana. Kansuta bae ya. Bae ni jou ga atta bae ni wa kaishou higashi gama 95 tento ni 95 staff ga taiki shite orimasu.
15テントまでお越しください。Ini acaranya beberapa menit lagi bakalan dimulai. Ini kalau kelihatan tuh dari sini sampai ujung sono tuh full. Tapi poin ininya di sini. Ntar keluar kembang apinya di depan sana nanti. Sik. Musiknya mana, bro? Widi. Ya, kok? Ya? Deh. Ya. Oh, ini dia, bro. Wih, pasukan menyerang Israel. Ekspresinya pada bete kayaknya nggak asik ini. Gimana gak ada musiknya katanya? Cuman lihat kembang api doang. Loh. Gimana sih? Aduh, gini-gini doang, bro. Aduh, kecewa ini jalan kaki jauh. Nah, ini komennya sih gimana? Ini kecewa banget. Kecewa banget ini. Tanya satu orang gimana pendapat Nabi kali ini pembukaan? Kecewa ya? Parah ya? Parah. Tuh malah turu. Ah ini mah pecahan, bro. Enggak ini. Gimana? Kecewa bos. Kira udah mahal. Kecewa. Pada ngelamun ini gak sesuai ekspektasi ya. Karena Hanabinya biasa aja. Ya karena Hanabinya gini-gini aja, jadi bedanya cukup sama di sini aja ya. Gak asik ini, bro, lah matiin aja lah. Ya kurang lebih kayak gini lah, gak asik, gak ada musik, gak ada apa-apa. Terus
kembang apinya juga dikit. Ya udahlah.